Silakan duduk, Mbak. Ya elah, madatan banget. Oke, ya. Mama ini kan udah bilang tadi pitch control ya. Mami ya. Ya, Mami. Komentarnya buat dia. Iya, belajar Mami. Lagi. Mama Ina. Iya, belajar lagi. Mel, jadi kalau Mama Ina itu termasuk yang paling apa ya? Kalau nyanyi itu pakai hati, gitu ya. Tapi walaupun kita bernyanyi pakai hati, kita juga harus perhatiin masalah kayak pitch control. Oh, ya. Teknik ya, teknik. Nah, tekniknya juga harus diperhatiin, karena apapun yang terjadi, kita harus tanggung jawab atas profesi kita. Jadi kalau kamu menjadi penyanyi harus begitu. Oke. Okay. Mas Mujono, 1 sampai 10 nilainya berapa? Iya. 7. 7. Lumayan. Silakan duduk, Meldi. Oke, peserta yang selanjutnya kita silakan masuk. Nah, kalau ini tebak dari wajahnya ya. Kira-kira kalau dari wajahnya suaranya tuh kayak apa? Kelihatan enggak sih? Silakan masuk. Sini. Mana? Silakan Mbak Wulan masuk. Nah, iya. Oke. Oke. Kira-kira dari wajahnya tuh kelihatan nggak jenisnya Pak Ii? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi dia kira-kira bisa nyanyi nggak? Nggak tahu ya? Nggak kelihatan dari wajahnya ya? Nggak bisa di-judge ya Pak Ii? It's cover ya? Mm-mm. Oke, baiklah. Mau nyanyi? Oke, deg-degan ya? Gimana rasanya kamu dilihatin sama 7 bintang? Jangan ngomong dulu ya, langsung nyanyi and 5, 6. Oh, tanya Meldi, kira-kira dia bisa nyanyi gak Meldi? Suaranya bagusan dia apa bagusan kamu? Ya bagusan aku jauh. Oke, baiklah. Oh ya, coba kita buktikan ya bagusan mana. Silakan Bulan. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Dari ujung berapa? 9. 9? 9,5. 9,5? 8,5. 8,5? 8. 8? Belum, gue baru mau... Berapa? Gitu. Ya, 7,5. Wah, luar biasa, Pak. Mama Ina? 8,5. 8,5? 8. 8, deh! Bagus banget, loh. Iya. Oke, baiklah. Iya. Itu kelebihannya dia, Mama Ina ya. Emang jago ngeles itu. Iya, baik. Jago ngeles. Kalau Meldi, menurut kamu nilainya Wulan berapa? Aduh, gak bisa ngasih nilai seseorang. Karena aku cukup nilai diri aku aja. Kalau aku lebih banget gitu. Oh iya. Kalau kamu menilai diri kamu, pantasnya tadi berapa nilaimu? 12 sih. Kamu pikir sekolah, ada ke kelas 12? Oke, yang berikut ini kita hanya mendengarkan suaranya saja. Ya, suaranya saja. Silakan. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang membuat kecewa di hatimu. Cintamu Oke, Mbak Ii terakhir aja nilainya ya. Karena nilainya dia suka surprise gitu. Silakan Mas Mujono, berapa nilainya ya. Tadi? 7 lah. 7? Ya. Mama Ina. 7,5. Oke. 7. 7. 7,5. 7,5. 8. 8. Oke. Generous nih. Ini kayaknya penyanyi ya. Mbak Ii. 7. Ada masukan untuk yang berikut ini? Kenal enggak suaranya suara siapa? Kayaknya penyanyi. Terus sekarang menurut saya sih biasa aja. Hah? Biasa aja. Serius? Serius. Artinya enggak
saya menemukan karakter yang istimewa. Oke, baiklah. Ada lagi? Kayaknya dalam juri ini ya. Takut. Ya. Ya. Oke, baiklah. Langsung kita panggilkan inilah yang tadi nyanyi. Silakan masuk. Kemal Lida. Aku mau jawaban. Cukup satu jawaban. Oke. Halo, Lili. Iya pakai itu. Banget. Mbak, tapi 2005. Enggak ingat tapi ya. Ya enggak ingat lah. Enggak ingat. Dulu pernah jadi yang dijuriin sama Mbak Iin. Sengaja lo Mbak Iin. Terus habis gitu dia udah keluarin album ya. Sengaja aku. Sengaja apa? Sengaja ngapain kamu? Pitch controlnya tolong. Kamu sengaja fales emang. Sengaja fales. Kan namanya dan Mbak Iin. Oh gitu. Itu cuma bahan penampilan terbaik dia. Ketawa di belakang. Oke, coba kita lihat ya. Ini untuk mengingatkan nih, mungkin yang lain gara-gara tahu. Dia udah punya, dulu pernah punya grup namanya Titu. Titu. Nah sekarang kita mau tunjukin penampilan Tiwi waktu dijuriin sama Mbak Iin. Iya kan? Hah? Pasti sadis nih. Pasti sadis. Kalau Mbak Iin tuh selalu bilang memang pitch control. Aku memang dibilang berantakan lah pitch controlnya. Terus yang satu lagi, dia selalu bilang aku adalah si petasan. Mana videonya? Udah cuma gitu doang. Oh ada, yang ini. Kamu ada apa nggak ada sih sebenarnya? Iya. Berantakan lo kak, kamu gimana kesan-kesan? Kayak kamu nyanyi di depan ini tuh, penyanyi. Masih deg-degan gak sih untuk ukuran kamu yang udah punya album, nyanyi? Aku mah gak di depan senior aja deg-degan. Pakai mic ya. Saking deg-degannya lo ya. Maksudnya kalau aku tuh nggak di depan senior-senior aja, di depan penonton doang aku juga deg-degan. Serius? Bener. Kamu kan udah nyanyi. Enggak, tetep. Oh, oke, baiklah. Oke, kita tanya sekarang sama yang di sini ya. Ini kan 7 bintang plus, kita mau nanya. Kalau misalnya nambah lagi 7 bintang plus-plus gitu ya, ada nggak di antara 3 ini yang mau kamu nyanyi? Plus ya, hati-hati loh. Kamu ini di sini rumpi ya, plus-plus tuh beda. Iya, benar-benar. Plus 1 ya, plus minus lah gitu. Kira-kira ada gak sih kemungkinan ada penyanyi lagi yang nambah gitu di dalam formasinya 7 bintang lah ini? Kak Deddy nih tanya Kak Deddy. Oh itu, koordinatornya dia. Koordinator. Ya silahkan Pak koordinator. Kemungkinan bisa aja. Kemungkinan bisa aja. 7 bintang plus-plus bisa. Harus yang seumuran atau gimana? Harus yang seumuran atau gimana? Enggak, yang soalnya ya, Fen, kan ini 7 bintang plus-plusnya kan mau mainan nih sekarang nih. Iya. Next mungkin plusnya bisa Tiwi, bisa siapapun gitu loh. Jadi ada additionalnya gitu. Jadi sekarang kan plusnya Vina Panduanta, mungkin next ada plus siapa. Oh jadi masih akan terbuka lagi nih kolaborasi dan karya saja. Jawabin ya, buruan. Plus Feni. Kayaknya seru deh Mbak Feni. Kayaknya kalau sama aku gak nyanyi, aku plus koprol nanti ya. Belas Zumba, aku juga di samping. Oke, sekarang kita lihat seperti apa sih penampilan 7 bintang plus dengan karyanya Buatlah Dunia Tersenyum Kembali. Aku pakai mic. Mana kasih mic-nya dulu, dibagiin. Ya. Estafet. Buat ini aja kan. Apa kabar kamu? Kamu apa kabar sih kok jadi, kok kamu berubah sih? Udah, pura-pura aja kan. Ada yang berdua, sama Mbak Vina. Oke, okay, siap kan? Kita mulai. Udah siap ya? Berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Berdiri dong. Berdiri dong. Bergoyang ya. Tinggal ketahuan siapa yang nyanyi. Berdiri sama siapa yang nyanyi. Tutupan ini. Mic-nya kurang bagus. Oh, mic-nya satu lagi. Nah, oke.